Yo, what's up para duns, welcome back to Kerajaan Sandua. Oke para duns, untuk hari ini kita akan unboxing lagi atau review lagi satu brand lokal atau satu kaos lokal, yaitu brandnya dari kemarin yang Fair Goods ya. Sekarang kita akan unboxing atau review brand dari Owners. Dulu juga udah pernah aku review tentang katalog-katalog artikel Owners yang lama ya. Sekarang kita akan review lagi Owners dengan katalog atau artikelnya yang baru ya para duns. Jadi tetap di sini dulu dan jangan kemana-mana ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah sini, share video ini, like kalau suka, unlike kalau nggak suka, dan komen aja di bawah ya para duns. Dan satu hal lagi yang perlu para duns tahu ya, kalau para duns ingin mendapatkan merchandise atau brand dari Kerajaan Sandua, silahkan follow Instagram aku di bawah. Di sana ada link di bio Instagram aku, ada link ke Shopee-nya. Silahkan para duns belanja di sana. Oke para duns, langsung aja kita review. Gimana sih bentuk dari kaos Owners dengan artikel terbarunya? Ini dia baju Owners. Ya, ini dia baju Owners bentukannya, dan Owners ini udah lama banget di kancah distro Indonesia ya, dan sudah keren banget lah Owners ini, udah dari dulu di Jacklot juga udah ada dia. Terus dari bahannya kita lihat Owners ini lembut banget, lembut ya. Di sini ada wash tag-nya Owners di sini, Owners ya, lihat. Untuk bahannya dia pakai yang 24S kayaknya nih ya, tipis-tipis banget ya. 30S ya mungkin ya, atau gramasinya yang beda, nggak tahu juga ya. Untuk tag-nya di atas dia hanya sablon ya, dan sablon di seperti ini aja. Terus untuk bahan di sininya bagus, jahitannya rapi, di ribnya dijahit juga, di ribnya dijahit, besar ribnya itu kira-kira 2 sentian, bagus. Ini size nya XL, dan sablonannya di sini dia pakai discharge. Nah, ini discharge aku suka. Kenapa aku suka discharge ya, Dun? Karena ini sablonnya nggak ganggu dan bisa disetrika. Jadi nggak usah takut. Ini discharge ya. Desainnya sablonannya nggak ganggu. Ini kalau ditarik, dia akan mengikuti serat kain ya. Walaupun gede, nggak apa-apa. Nggak akan gerah ini. Oke, untuk artikel yang Owners satu ini aku suka banget. Dan kita lihat di belakangnya. Di belakangnya hanya gambar yang di depan ditaruh di belakang, tapi aku suka warnanya, ada warna-warna pastel kayak gini, dan sablonannya juga masih discharge ya. Iya, kalau discharge lihat, kalau diginiin, nah dia lunak ya, jadi nggak akan ganggu banget ini sablonannya. Lama-kelamaan dia akan menyatu dengan kain, dan warnanya aku suka. Di sini ada tulisan Owners yang dibelah seperti ini, konsepnya mantap, simple tapi bagus ya. Dan itu aja sih dari Owners, nggak ada lagi ya. Bahannya aku suka, bahannya mantap banget. Ini harganya diskon kemarin, murah banget di Shopee. Jadi untuk membeli produk lokal silahkan duns berburu aja di Shopee. Nggak usah beli yang terlalu mahal-mahal ya, bodoh banget kalau beli barang-barang itu yang mahal-mahal ya. Seperti channelnya sebelah Yoshi Holo yang harga outfit 100 jutaan. Kita enggak ya duns, kita pakai produk lokal yang penting keren ya. Nah, itu tagline-nya, kita bergaya nggak harus mahal. Oke duns, itu sekian dulu dari Owners ini. Langsung aja kita coba dan kita lihat fittingnya gimana. Kita pakai Owners ini. Ini size-nya XL ya. Size aku sebenarnya kan L. Kalau untuk lokal naik 1 L ya. Kalau untuk luar aku pakai size M biasanya. Oke para duns, langsung aja kita coba Owners dari, ya dari Owners ya kan. Gimana bentukannya? Oke para duns. We'll be right back.
para duns, itu dia artikel dari Owners yang terbaru ya para duns. Gimana bentuknya itu terserah para duns, yang penting aku suka aja dengan brand-brand yang seperti ini ya, karena otentik banget ya. Brandnya otentik dan udah lama banget. Sekarang brand lokal lagi gembor-gembornya, brand lokal lagi naik-naik daunnya sekarang di Indonesia untuk mendapatkan value atau perhatian dari para kita ya, para duns ya, dari para duns semua. Dan apa salahnya kita harus membeli produk lokal ya, daripada produk luar tapi KW. Jangan, mending kita beli lokal ya, udah harganya murah, kualitasnya oke, dan mendukung ekonomi kita sendiri ya. Semoga Indonesia lebih maju dan berjaya lagi nantinya. Oke para dun, sekian dulu videonya kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Hanya di Kerajaan San 2 kalian bisa mendapatkan, para duns bisa mendapatkan referensi tentang fashion, tentang brand-brand lokal ya. Kita brand lokal aja semua di sini ya. Kalau fashion ada yang ahlinya, yaitu banyak ya. Kalau sepatu juga ada yang ahlinya. Di sini aku lebih ke kaos atau celana atau topi ya, itu aja. Oke ya para duns, ada tas juga ya. Kalau sepatu ada ahlinya nanti. Oke para duns, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah sini dan share ke teman-temannya juga, dan tetap solid jadi anggota Kerajaan San 2 ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kerajaan San 2.